Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Alhamdulillah kita wahini di bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan ini itu adalah ladang kita gesan apa? Gasan kita banyak-banyak ba'amal, amal nang baik supaya timbangan kita kaina hari kiamat barat yang disubalah kebaikan. Nah, kebaikan itu banyak macamnya, kada kawa dihitungi. Salah satu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita apa? Sembahyang berjamaah. Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fadhi bi 27 darajatan. Bisab'in wa asyirina darajatan. Dalam riwayat lain, bi khamsin wa asyirina darajatan. Jadi ujar Nabi, sembahyang berjamaah itu lebih afdol pahalanya daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Nah, riwayat lain ada mendahkan 25 derajat. Oh, itu banyak benar. Kawala kita lihat pahalanya, bisa kada kawa. Cuma yang jelas, yang berjamaah itu gua kenal pahalan daripada yang sorangan. Apalagi bulan puasa nih. Nah, 60 bulan puasa ini itu kita banyak-banyak sembahyang berjamaah. Ulun di luar bulan puasa pinakoler berjamaah nih. Pas puasa nih berjamaah kayak jar urang tuh kayak umpat-umpatan aja lah. Nah, kada bapak. Jadi selawas bulan puasa ini misalnya 11 bulan sebelumnya kita kan ada berjamaah, tapi pas bulan puasa ini kita berjamaah, itu sebagai momentum lah kita, momentum latihan kita. Jadi mudah-mudahan kaina di luar bulan puasa kita bisa terus berjamaah. Nah, startnya pas bulan puasa nih pang. Nah, kayak itu pas berjamaah itu apa gerang manfaatnya banyak benar. Paling kada dua. Yang pertama, tadi kita dapat pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, itu melatih kita bersosialisasi lawan lingkungan. Itu semua yang berjamaah. Tahu kita lawan orang lingkungan dihiga, tahu lawan apa nih yang ketujuh sembahyang orang Islam yang di situlah. Pokoknya nyaman kita bepinan dun muha. Nah, itu pang sembahyang berjamaah ini manfaatnya. Ada lagi, masih banyak lagi. Cuma yang jelas dua itu dulu. Nyala. Nah, itu yang perlu kita pikirkan lo. Mudah-mudahan semua yang berjamaah ini bisa kita gawi terus sepanjang hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.